Calon petahana Wali Kota Depok, Muhammad Idris, positif COVID-19. Muhammad Idris diisolasi di RSUD Kota Depok. Calon petahana Wali Kota Depok, Muhammad Idris, positif COVID-19 berdasar hasil tes usap pada 25 November lalu. Sebelumnya, Saudara, Idris berkampanye menemui langsung para pendukungnya di sejumlah wilayah di Depok. Sejak positif, Idris diisolasi di RSUD Kota Depok. Iya, Bu. Betul, Bapak calon Wali Kota Depok, Pak Idris Abdul Somad, sedang dirawat di RSUD Kota Depok karena terkonfirmasi COVID-19 semenjak hari Rabu malam. Sampai saat ini, mulai dari masuk, kondisi Pak Idris alhamdulillah baik, sangat baik bahkan.